Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Ya, ini cuacanya sedikit mendung, namun cukup cerah karena tadi baru saja hujan. Masih agak siang menjelang sore. Kita akan lanjutkan review kita untuk beberapa produk Nature Hike yang kemarin belum sempat kita ulas ya. Kali ini kita mau mengulas ada mini gas stove by Nature Hike. Ini biasa dikenal juga dengan kompor kaset. Mini gas stove kaset stove dari Nature Hike ini, kenapa disebut kaset? Karena dia modelnya kok gasnya itu masuk seperti kaset ya, kaset-kaset zaman jadul. Ini produk cukup langka guys, dan ini produk baru dari kompor Nature Hike. Walaupun sebetulnya Nature Hike itu ada beberapa jenis kompor ya, ada yang ditanam juga di meja sini, meja grill IGT, dan ada juga yang terpisah. Nah, ini salah satu yang terpisah. Ini dia produknya. Di dalamnya ada buku manual book mini gas stove. Ini ada dua warna saja guys. Ukurannya sekitar 20x20. Hanya ada dua warna, warna kaki dan warna hijau. Ini kebetulan kemarin ada 4 unit dan ini sisa tinggal satu saja yang warna kaki. Kalau campers ingin memperoleh ini bisa check out di biasa ya, toko gear, Tokopedia. Ini unitnya, lalu ada apa lagi? Sama ini alas atasnya ya. Sudah nggak ada, kosong nggak ada apa-apa lagi guys. Kita langsung buka saja. Ya, ini ada tatakan stainless, modelnya cukup unik. Lalu ini unit kompornya. Ciamik guys, seperti ini ya, hanya dapat gini aja unitnya, lalu tatakan stainless ini tinggal dicolokkan saja ke sini. Selain model, sebetulnya tidak ada yang spesial ya dengan kompor Nature Hike ini. Ini sama seperti kompor-kompor rumahan biasa saja, standar. Bahannya terbuat dari besi, atasnya aluminium, stainless steel. Knobnya cantik, cukup halus. Nah, dia langsung di sini ya pematiknya. Lalu ini lubang untuk gasnya, gas pakai gas tabung biasa. Beratnya ini hanya sekitar berapa? 250 gram. Dia powernya 2000 watt ya. Power apinya itu. Enggak ada lagi yang istimewa. Ini tulisan Nature Hike-nya timbul bagus. Ya, cukup rapih. Finishing dari bodinya. Oh ya, yang istimewa ini adalah dia punya magnet ya di klep sini. Nah, ini magnet ini di apa, untuk pemegang gasnya. Dan saya sudah coba berulang-ulang bahwa untuk kompor ini itu kalau kita pakai
gas biasa itu enggak. Ini gas ini nih, gas korek. Pakai gas biasa ya, seperti ini yang baru ya guys, dia baru mau masuk. Kalau pakai yang isi ulang biasanya enggak mau. Coba kita coba ya, kita ambil yang isi ulang. Ya, ini saya ada kaleng tabung gas yang sudah pernah diisi ulang, kita coba masukkan ya. Caranya sebetulnya simpel guys, ini kan ada jalur ini ya, knob ya. Lalu kita lihat di sana, nah itu jalur lakinya ini kan anggapnya ini perempuan, itu lakinya ada di atas. Jadi kita masangnya hanya begini saja, harus pas di atas gitu. Ini arahnya ini nggak boleh di sini atau begini atau di bawah ya, harus di atas pas nih. Kita masukkan saja begini. Kelihatan nggak tuh? Posisi ini di posisi off ya, posisi off. Nah, dia cuma hanya didorong saja, nanti dia klik. Nah, ini masuk tuh, tuh nempel. Sudah. Perlu didorong sedikit, tekan. Lalu geser-geser kanan kiri sedikit, nah dia terlepas guys. Kalau gas sudah pernah isi ulang begini, dia nggak mau nempel tuh. Saya juga bingung ini, bedanya apa pengaruhnya ya. Ini nggak bisa dia tuh terlepas terus, padahal gas ini masih ada isinya. Ah, dia nempel tapi ini nah terlepas lagi. Ini pengaruhnya sepertinya di tekanan guys, karena kalau gas sudah pernah diisi ulang itu tekanannya berbeda dengan gas yang masih baru. Ini nempel ya tuh, tapi nah tuh terlepas lagi dia, nggak lama. Jadi ini sangat riskan guys. Nah, kita coba pakai gas yang masih benar-benar baru ya, kita copot. Copotnya ditarik saja. Ini gas baru nih, belum pernah dipakai. Kita lihat posisi sama ya. Ya, tuh langsung ceklik. Nggak perlu digeser-geser, nggak perlu ditekan, dia langsung ceklik. Langsung dengan sendirinya menempel. Lalu kita coba nyalakan, hanya putar saja. Oh, kok belum mau? Sorry, kenapa dia belum mau? Ini sudah sempurna nempel. Iya. Semua kanan kirinya sudah bagus nempel. Ya, gasnya sudah keluar ini guys. Coba kita ambil pematik ya, bantu pematik. Mungkin sepertinya ini gasnya belum keluar, jadi perlu dibantu, dikocok-kocok sedikit saja, turunkan arah ke bawah gini supaya dia keluar. Nah kan betul keluar dia, nggak perlu pakai pematik. Ini sudah nyala guys, nggak terlalu kelihatan karena memang siang hari ya, tapi ini nyala. Wah, ini anginnya cukup agak besar. Nah, ini nyala ya. Kita coba masak air, guys. Kita mau ngopi dulu dengan kompor baru ini.
Ini bodinya cukup bagus ya. Dia cat duko ini. Bodi enamel. Bodinya bodi enamel. Besar juga apinya sampai ke sini nih, guys. Kita kecilin aja lah. Ini apinya sampai ke sini-sini nih. Dan dia kelebihannya karena tatakannya ini ada di tengah gini ya. Modelnya silang, jadi untuk teko-teko kecil masih available, guys. Kalau kompor-kompor yang konvensional kan agak tengahnya bolong ya. Pegangannya hanya di ujung-ujung, jadi kurang memegang teko. Kalau yang ukuran tekonya atau wajannya kecil-kecil seperti ini kan teko kopi nih. Kalau ini bisa dia, jadi dia bisa untuk kompor memasak pada umumnya maupun kompor kopi juga bisa, cakep. Cukup ciamik, guys, modelnya. Minimalis dan simple. Dudukan ini juga cukup kokoh ya, nggak mudah, cuma agak licin memang karena ini kan stainless dan ini juga sama stainless ketemu stainless, jadi agak licin. Kalau mau bagus lagi bisa campers belikan tatakan yang kotak itu, yang model jaring itu juga cukup bagus tuh. Ini knob ini selain fungsinya untuk pematik dan membuka gas, dia juga tingkat besar kecilnya nih. Ada 3 tingkat besar kecil api. 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ini paling besar. Nomor 3, nomor 2, nomor 1. Nah, mati dia. Nah, nyala lagi. Kita mau bikin kopi dulu, guys. Saya sudah lama nggak minum Starbucks. Pengen nyobain Starbucks yang karamel latte. Cukup cepat, guys. Ya. Sudah mendidih. Nah, lihat. Dengan api maksimal sudah mendidih nih. Ya. Karena sudah mendidih, kita matikan saja, guys. Ya, tuh. Tuang kopinya. Ya. Oke, mantap. Mantap. Oke, jadi seperti itu saja, guys. Review kita kali ini kompor Naturhide kaset. Dia bukan tipe portable, bukan tipe lipat atau tipe yang kecil, tapi sangat manis untuk camping ya. Kenapa disebut tipe kaset? Karena dia ini modelnya seperti ini, seperti kaset masuk ya. Dan ini untuk nyopotnya lagi tinggal tarik saja, guys. Nah, tuh. Ya, tinggal tarik. Untuk masuknya sama, tinggal didorong saja. Namun harus diingat
gasnya harus yang baru ya, nggak bisa gas isi ulang, karena kalau gas isi ulang dia akan menolak magnetnya itu. Kenapa menolak? Karena ada tekanan yang tidak sesuai. Jadi memang kompor ini udah disetting untuk tekanan gas standar ya. Kalau tabung gas standar itu kan sudah ada tekanan dari pabrik, itu sudah ada ukurannya. Berapa massa gas, berapa massa anginnya. Sedangkan kalau yang sudah kita isi ulang itu kan biasanya anginnya sudah berkurang ya. Sudah berkurang dan nah ini anginnya nih. Tuh, anginnya sudah melemah. Walaupun masih ada gasnya. Gasnya kan cair nih, cairan. Walaupun sudah ada gasnya namun nah, tekanan angin ini sudah berkurang sehingga pada saat tabung gas ini masuk ke kompor ditangkap magnet di sini, itu dia tidak ada dorongan dari gas ya, nggak ada dorongan sehingga dia terlepas, copot itu. Namun kalau yang masih baru, yang tekanan gasnya masih bagus, begitu masuk dia ada perlawanan ya istilahnya ya, perlawanan atau ada tekanan sehingga dia menahan atau menarik dari si magnet di kompor itu sehingga dia kuat, nempel dengan sempurna. Tapi kalau sudah mau habis atau bekas, nah ini yang hati-hati guys, dia biasanya magnetnya itu nggak bisa nempel sempurna, miring atau dia terlepas sendiri. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi kelemahan kompor ini adalah memang harus menggunakan, kelemahan sekaligus kelebihan ya menurut saya ya, harus menggunakan tabung gas baru. Kenapa saya bilang termasuk kelebihan? Karena memang tabung gas isi ulang itu tidak disarankan atau tidak direkomendasi oleh berbagai pihak. Karena satu, membahayakan kan. Saya sudah berulang kali sering ketemu di tempat-tempat camping ground, kadang-kadang orang mau masak tahu-tahu ini loncat sendiri, gasnya keluar kemana-mana. Nah, itu membahayakan. Namun ada beberapa teman yang masih memakai juga, asal ya itu ada batasannya, boleh isi ulang hanya biasanya tuh hanya 2 kali atau 3 kali saja, selebihnya sudah tidak bagus untuk dipergunakan. Nah, kompor Natur High Cassette ini tidak merekomendasikan itu. Jadi dia begitu ada tabung gas yang tekanannya berkurang atau tidak sesuai dengan spek pabrik, dia akan menolak magnetnya, tidak mau mengikat atau menempel di kompor ini. Sedangkan yang masih baru tentunya enak sekali, cuma tinggal masukkan saja seperti memasukkan kaset lama itu ke dalam tip, set, udah langsung dia nempel sendiri klep, nggak perlu diteken-teken, diputer-puter di apa, nggak usah, langsung otomatis nempel. Oke guys, sementara itu saja review kita tentang kompor kaset Natur High magnetik. Sampai bertemu di review selanjutnya, kita akan coba buka, ada meja, ada flysheet, ada tenda, dan berbagai produk lainnya, baik Natur High dan merek lain. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam campers.